menjadi pegawai pemerintah semasa konfrontasi dengan Indonesia. Saya dengan ini mendesak pihak polis menyiasat Kadir di bawah akta hasutan kerana tulisan beliau boleh mencetuskan prasangka buruk seolah-olah Tuanku Sultan Salihuddin seorang yang mengambil kesempatan untuk berniaga dan menyalahguna kedudukan Tuanku. Ini meresahkan rakyat di bawah. Kalau saya sebagai wakil rakyat, bukan dari parlimen tapi juga adun dari Kedah, tidak membuat sesuatu kerana something is wrong somewhere dan something must be done, something must be investigated. Apakah tujuan dan motif beliau membuat kenyataan